Assalamualaikum, selamat pagi. So, bersama saya si FBR One. So, kita lihat dahulu keadaan harga gold. So, gold ni naik B. So, looking for C. So, sekarang ni hampir dah 1834. Seperti yang kita gambarkan. So, sekarang ni kita nak tengok. So, ada ni further down atau tidak. Kalau dia further down, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita lihat untuk 1.272 of Ibu, iaitu pada 1825.4. So, area ni kita tengok. Dan lepas tu kita akan tengok untuk reversal. Okay, so untuk sekarang, okay, kita monitor dulu untuk C. So, ada C ni nak further down tak? Especially kalau dia close below this 1837.4 ni, kalau tutup below this one, maka kita tengok untuk harga ni further down lagi dan mungkin mencari support yang lebih rendah lagi. So support lebih rendah lagi, then kita tengok untuk harga ni turun lebih jauh lagi. Okay, so just monitor this go dapat double top. So kita tengok untuk going down further, especially kalau dia close below the support. So kita nampak untuk harga ni turun lebih rendah lagi. So just monitor harga, cari entry. Okay, entry macam mana? Cari entry. Kalau dia tak pecah, dia akan bounce naik. Kalau dia pecah, dia akan pergi jauh, turun ke bawah. Okay, pada yang tak masuk, dia tak masuk lagi. Mana dah sell, dia just mungkin okay, ambil profit dahulu. Sorry, so ambil profit dahulu. So kalau dia tak pecah, dia take profit dan biar bagi dia naik. Okay, lepas tu baru kita tengok sama ada in C, in of B. Kita nak tengok untuk further up. Okay, so further up ni. Okay, so itu saja untuk kali ni, video ni. Jumpa lagi lain kali, lain video. Sekian dulu daripada saya, si FBR1. Assalamualaikum.